Kita ke informasi lain, pemirsa. Masih ingatkah Anda dengan bocah SD yang merawat sang ibu yang menderita gangguan jiwa? Perjuangan Eka berbuah manis. Sang bunda dirawat di rumah sakit jiwa dengan biaya ditanggung oleh pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Dan tidak hanya itu, biaya sekolah Eka dan adiknya juga ditanggung. Sedih. Setengah tercekat, Eka menangisi ibu yang sudah 7 tahun dirawatnya. Ia tahu, sang ibu Dedeh Kurniasih akan dibawa untuk menjalani pengobatan dan perawatan medis di Rumah Sakit Jiwa Cisarua Cimahi, Bandung. Namun tetap saja, berat rasanya berpisah dengan sang bunda. Ya, perjuangannya merawat bunda kini berbuah manis. Pengorbanannya sampai ke telinga pemerintah. Perawatan dan pengobatan sang ibu kini ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah. Tak hanya itu, semua biaya kebutuhan sekolah serta kebutuhan sehari-harinya juga akan ditanggung. Kewajiban kami untuk menangani dengan baik dan sempurna. Jadi ini akan dibantu segala sesuatunya bekerja sama dengan pemerintah provinsi, baik dalam bidang kesehatan ataupun dalam kebutuhan yang lain. Eka juga sempat mendapat pemeriksaan psikologis mengingat sejak sang bunda menderita gangguan jiwa, Eka dikenal sebagai anak yang pendiam dan tertutup. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, MNC Media, memberitakan.